Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi di channel aku, Tian Opamular. Oke guys, di sini aku nggak mau ngevlog atau DM live, no. Tapi aku unboxing paketan yang baru datang, yaitu paketan COD-an. Paketan pesen kayak PO aja. Nah ini aku pesen kayak tongsis yang merek Kit AY49, udah dapat mikrofon dan lampunya. Kalian tahu nggak sih harganya berapa? Yaitu under 100.000, sekitar dari 50.000 sampai 90.000. Kebetulan aku dapat 50.000. Dan ini penampakannya seperti ini guys. Mohon maaf, ini kontrasnya terlalu strong guys, karena aku mengandalkan HP buat kayak biar cerah, karena lampu ringleknya aku nggak ada splitnya gitu, jadi agak susah. Nah ini seperti ini ya guys, tuh mau apa, agak strongan. Nah ini udah kelihatan. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya kalian harus subscribe, like, and share agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Oke, langsung saja kita unboxing. So guys, di sini aku udah dapat guntingnya guys. Oke, selain unboxing, aku mau mereview sedikit aja ya, karena aku nggak terlalu jago untuk mereview guys. Wow, ini dari speknya aja udah kayak mewah gitu loh guys. Murah tapi nggak murahan guys. Nah ini guys, gambarnya seperti ini guys. Dan aku sengaja pakai kayak sentuh ini karena nanti mau coba ini guys. Dari gambarnya udah kayak wow, menarik ya guys. Ini udah ada button, lampu, juga mikrofon. Oke, kita buka. Ini agak susah guys, kita buka ya guys. Wow, lumayan guys, under 100.000 udah dapat mikrofon, lampu, dan juga tongsisnya aja sih. Ini apa ya? Nah ini dia guys, tuh kan. Oke, ntar lagi kita coba dulu ya, tapi aku nggak tahu ini gimana cara pasangnya, tapi yang pastinya ini sepertinya ya nggak terlalu sulit banget gitu. Oke, yang pertama di sini aku dapat mikrofon. Ini mikrofonnya kecil tapi lumayan gitu loh. Yang kedua di sini aku dapat splitnya, kayak rangka HP-nya gitu guys, untuk HP-nya. Untuk ketiga, nah ini aku yang paling suka, yaitu lampunya guys. Ini buat pengganti lampu ring light ya, karena lampu ring light-nya aku tuh kan gak ada splitnya. Kalau untuk splitnya itu harus beli yang agak tinggian gitu tuh. Seperti ini ya guys. Untuk yang terakhir di sini ada tongkatnya guys, kayak penyangganya tuh. Nah kayak segitiga gitu ya guys, warnanya guys. Oke, mari kita pasang dulu. Nah, ini dia guys, penampakannya seperti ini. Sepertinya sih agak rumit ya, awalnya agak rumit, dan mohon maaf aku nggak record waktu cara pemasangannya karena aku emang agak bingung tadi. Terus dan ternyata guys, di sini tuh harus diisi baterai, dan untungnya aku punya stok kayak baterai APC. Tapi yang aku bikin kecewa adalah lampunya itu enggak terlalu ini sih, enggak terlalu enggak terlalu cahayanya enggak terlalu terang banget gitu loh. Tapi aku masih belum coba ini tes mic-nya dengan pakai ini guys, kabel untuk mikrofonnya. Oke, langsung saja kita tes mikrofonnya dulu ya guys. Guys, aku tuh lupa banget. Nah ini kan tempat ini colokannya kan seperti ini ya guys, sedangkan aku tuh pakai iPhone 7 Plus, dan iPhone 7 Plus itu kan tempat colokannya itu kan kayak datar gitu loh, seperti ini guys. Tempat pengecasan aku tuh seperti ini guys, otomatis nggak ada sama sekali untuk kayak buat colokannya aja. Ada sih, tapi harus beli guys, dan karena ini udah malam, jadi aku next time untuk mau coba, dan semoga bisa dan aku nemu
Dan mohon maaf ya guys, tapi aku janji untuk bikin video part 2 untuk ini ya guys, tes ini guys. Oke, terima kasih yang udah nonton, dan mohon maaf kalau misalkan ini nggak terlalu, bukan nggak terlalu sih, nggak sempurna sama sekali unboxingnya, mulai dari reviewnya itu nggak sempurna, jadi aku mohon maaf. Oke, terima kasih yang udah nonton videoku, dan jangan lupa di subscribe, like, and share agar tidak ketinggalan notifikasi berikutnya. Bye bye.